Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Ozondroid. Kali ini saya hanya ingin berbagi pengalaman saja. Jika mungkin kalian nanti mengalami atau ponsel kalian atau ponsel apapun yang mengalami stuck macet logo di sini saya akan berikan cara yang berhasil ya teman-teman. Akan saya praktekkan caranya untuk tentunya menggunakan CMD. Nah, untuk perintahnya sudah kalian bisa lihat di depan ini. Biasanya masalah seperti ini terjadi karena salah definisi pada sistem saja teman-teman. Nah, kalau kalian mengalami macet seperti ini, langsung saja siapkan PC ya teman-teman, karena menggunakan PC yang sudah terinstal dengan ADB driver dan fastboot. Langsung saja kita praktekkan ya. Oke, sebenarnya buka dulu atau install dulu yang belum menginstal, nanti linknya atau bahannya ada di deskripsi. Langsung saya colok ya. Di sini yang pertama kalian copy kanan dan paste di CMD ya, perintah pertama untuk mengecek koneksi apakah connect. Kalau tidak mengetikkan ya nanti bisa kamu ketik sendiri ya. Nanti akan saya sertakan juga perintahnya di sini. Ketikkan saja. Nanti jika terdeteksi ada kodenya teman-teman, ini enggak terdeteksi. Di sini masih belum terdeteksi ketika diketikkan ADB device ya. Nah, belum terdeteksi. Caranya di sini akan saya matikan dulu ponselnya. Cara matikannya kalian tinggal tekan saja tombol power dan juga volume atas secara bersamaan. Di sini mungkin tiap ponsel berbeda, nanti kalian bisa menekan kombinasi pokoknya agar bisa mati. Di sini saya diuji menggunakan Realme 3 Pro ya. Nah, langsung saja untuk masuk fastboot lagi dan akan saya matikan. Setelah mati kalian bisa merebootnya, pasti akan macet di recovery atau Orange Fox, macet di Orange Fox. Jadi langsung saja kalian colokkan lagi. Lanjut kita cek koneksi, ketikkan ADB device atau pastikan perintahnya saja. ADB devices, lalu kalian enter. Nah, jika muncul koneksi seperti ini ya, nanti ada kode dan juga tulisan recovery, berarti terhubung. Kopikan perintah kedua, tinggal kalian enter. Oke, jika sudah yang ketiga, kopikan perintah yang ketiga, nanti ponsel akan mereboot ke recovery. Di sini sudah mereboot, kita akan tunggu ya teman-teman apakah dia masih stuck di Orange Fox atau berhasil ke menu Orange Fox. Dan nampaknya sudah berhasil, sukses. Mungkin itu saja tutorial singkat kali ini, semoga cara ini bermanfaat ya bagi kalian yang mengalami stuck macet di logo TWRP recovery Orange Fox dan lainnya. Oke, jika kalian suka kalian bisa klik like. Yang belum subscribe, subscribe. Sampai jumpa untuk kesempatan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.